kasih rapi. Alah, si Apik suka sama kamu. Katanya pengen di rumah sendiri. Oh. Itu kalau enggak ikut kerja orang-orang itu yang pada ngedebot apa ya? Oh, pengen ikut ngegebot. Nanti kalau pulang enggak minum obat lagi sakit lagi. Sama ke puskesmas sendiri. Alhamdulillah, Umba sekarang mau minum obat. Kalau kemarin susah. Pinter dari sana lagi. Disapu lagi, pinter. Rajin nih, Ros nih. Hei. Apa apa? Aku sedang bengong katanya. Siapa yang pengen kawin, Ros? Sarah pengen kawin. Siapa yang mau sama kamu, Sarah? Orang mana aja pada kenal sama saya kena artis. Artis kok keras kepala? Aduh enggak, mah. Kalau enggak penyakit kuping. Eh, lelakinya udah takut duluan mau ngedeketin kamu, Sarah. Iya, ya enggak. Baik juga ada yang teleponan. Kamunya berubah dulu. Bisa. Berubah dulu. Kalau enggak berubah enggak bakalan ada yang ngedengerin. Sakit. Ya kuping sakit, tapi watak yang dirubah. Bukan kuping. Ya enggak bisa mah enggak ada suami yang mau lah. Enggak ada lelaki yang mau. Ada? Enggak ada. Pramuka. Hah? Pak Herman Pramuka. Pak Herman udah punya istri. Enak aja. Emang iya kok enak aja. Hei, dengerin. Kalau kamu pengen berubah, pengen punya suami harus berubah wataknya. Jangan keras-keras. Ya iya, makanya jangan marah-marah. Tadi marah-marah nangis kenapa barusan? Tuh inget si Rapi. Kenapa si Rapi? Halo, si Apik suka sama kamu? Enggak, orang kamu wataknya masih kayak gitu, geh. Kalau kamu wataknya udah gak keras, baru ada yang suka. Masa Apiknya suka? Rajin tuh, lipetin. Jangan ngomong. Kompor loh. Penghasut. Penghasut ya, jangan maulah. Kata Rosge baju kamu ini. Enak aja ngomong jangan maulah. Yang lipetin Ros malah bilang jangan maulah. Iya, sama Ros ya. Acak-acakmu. Ya kan lagi enggak ingat ya Sarah ya. Ros ya? Enggak, itu kali kesayangan apa ya? Oh. Diwanti tangan ya. Ya kan enggak sengaja ya Ros ya? Iya. Waktu itu kan Rosnya lagi lupa ya Ros ya? Sarah nih mah. Ya. Terus dibelain. Ros baju banyak juga. Ros. Ros marah cuma sekali ya, dua kali ya. Lah dia marahnya tiap hari. Ros yang ngedenger capek ya Ros ya. Ros pegel enggak ngedenger dia marah-marah terus Ros? Kayak kenalpot gitu. Kayak kenalpot ya. Kayak kenalpot keras itu wak 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 marah-marah. Udah punya anak dua. Udah punya anak dua kayak marah-marah ya Ros ya. Aduh ampun. Namanya bayi. Bayi apa? Kamu bayi. Bayi tua. Bayi tua. Kesini sama siapa? Sama saudaranya dianterin. Kakak, teteh, anak-anak. Iya, sama kakak, sama teteh. Nah, kalau saya pulang kamu ngobrol sama siapa? Sama ibu siapa? Sama setan. Kalau saya pulang sama siapa kamu nanti? Gak ada teman ngobrol ya, Ros ya? Masa pulang sama siapa nanti? Sama gelas. Ngobrolnya sama gelas. Kalau Ros pulang, emang Ros ya kapan mau pulang? Iya mau pulang. Jangan.
Ros di rumah gak ada siapa-siapa. Itu aja yang pakai martil ya. Eh jangan. Ya benar-benar tak aku. Martil aja ya. Jangan jangan. Nanti kalau bapaknya udah pulang ya. Nanti kesini nengok kesini. Masak sendiri. Berasnya dari mana coba? Kalau nanti ikut kerja yang nandur-nandur itu yang orang-orang ya. Katanya pengen di rumah sendiri. Oh. Itu mau itu. Enggak. Jadi kalau kamu di rumah nanti mau jualan. Jualan siapa yang modalin coba? Enggak jualan maksudnya. Itu kalau enggak ikut kerja orang-orang itu yang pada ngedebot apa ya? Oh, pengen ikut ngegebot. Maju. Terus udah pengen usaha ternyata, pengen kerja. Tapi pengen pulang enggak bisa, Ros. Kamu kalau udah benar-benar sehat baru pulang. Ya. Nanti kamu kalau pulang ke rumah nggak minum obat lagi, nanti sakit lagi kayak kemarin. Sekarang kan kamu udah sembuh. Kamu sekarang udah sembuh gara-gara minum obat. Nanti kalau pulang nggak minum obat lagi sakit lagi. Bisa ke puskesmas sendiri. Bisa. KTP-nya di rumah. Nanti aja. Nanti aja kalau ada bapak. Baru. Kalau bapaknya udah pulang. Udah gak kerja di Jakarta, baru kamunya pulang ke rumah, ya? Ya? Sini aja ya? Ya? Ombah, ngantuk banget. Kayaknya habis minum obat. Alhamdulillah teman-teman ya. Alhamdulillah. Ombah sekarang mau minum obat. Kalau kemarin susah banget. Semalam masih susah untuk diminumin obat. Karena kedoktrin sama mamahnya. Jadi dia susah. Tapi alhamdulillah. Tadi mau minum obat. Sekarang ini baru isa dia udah tidur. Udah ngantuk. Mamah mau tidur. Ya udah tidur di kasur. Sama saya disiapin kasur. Karena dia gak mau tidur di tempat lain. Lihat acak-acakan semua kamar saya. Nih. Mau pakai kasur ini disprayin dia nggak mau karena saya pikir ini kan tebel kalau dia tidurnya di kasur ini nanti ngompolnya kayak semalam takut ngompol aja gitu kalau ngompol di kasur sayanya payah gitu. Jadi sama saya suruh tidur di bawah pakai kasur lantai dia nggak mau akhirnya pakai ini diajak tidur tempat lain nggak mau jadi ya udahlah biarin aja maunya habis makan apel habis makan pepaya tuh tinggal dikit dia makan pepaya makan nasi tapi belum mau makan nasi tadi cuman ngebakso doang ngebakso juga baksonya aja dia lagi pilek karena kemarin kehujanan kayaknya tapi minum obat pilek nggak mau cuman obat dari ini ya untuk kejiwaan dia mau obat pileknya nggak mau. Alhamdulillah mandi juga nggak disuruh. Ganti baju 3 kali. Minta aja doanya teman-teman semoga Ombah cepat sehat, cepat bisa aktivitas layaknya orang-orang pada umumnya. Bisa. Alhamdulillah sih. Udah mulai mau apa ya mau bersosialisasi kumpul sama teman-teman tapi manjanya minta ampun apa-apa mama bocah pinter dari sana lagi disapu lagi pinter gitu disapu nih yang ini ngeres habis tadi bobo di bawah ya bobonya di kamar mama bobonya di bawah ombahnya habis sarapan nih masih tuh nah mandi ini ganti bajunya ambil terus mandi, anduknya di ujung, sayang, ya. Bajunya ambil dulu gantinya. Ini gantinya. Yang mana?
Pinter. Pinter ya. Sarapan, mau mandi. Ombah, ini bajunya nanti dicuci sana. Ombah, nih, ini baju Ombah. Sayang, ini baju Ombah taruh di ember itu nanti dicuci ya. Iya. Kalau mau nonton TV, yang mau nonton TV di ujung. Ombah kalau mau nonton TV di ujung juga ya. Dari terpenjara, namun ada neraka dalam hidupku. Ya aku membara bakar jiwaku. Dulu kan saya pernah debat ke kiai itu sama ibu saya, kakak saya, panegelang. Saya di rantai terlanjur, padahal air galon sama lupa sampah. Dia punya istri namanya si Ipa, saya selesai. Kalau saya yang dirantai sama si Ipa, dikasih bakso salah, kayak di sini. Kayak ibu saya, kasih apa makanan dibuang-buang. Ada lelaki, apalagi botak, serem, kayak serigala. Ngomong, magir gitu kalau reda. Gua kayaknya panas. Keras ketawa. Mamanya mau ngangkat nasi dulu ya. Ras lagi nyuci piring. Ros lagi nyuci piring. Rajin nih Ros nih. Hei. Apa? Aku sedang bengong katanya. Itu ada jin. Enggak ada di sini, enggak ada jin. Itu rumah kamu enggak kelihatan tuh, di mata gua enggak ada. Enggak ada. Namanya halusinasi, Bu. Itu halusinasi, enggak ada. Bukan. Ini mah basah, Bu. Basah tuh. Ya. Orang Jawa namanya siapa? Coba. Ajak ngobrol lu. Ajak ngomong deh. Kamu jangan di sini. Jauh ya sini. Jauh-jauh sana. Jangan ke sini-sini gitu. Jangan ganggu aku. Takut. Ya Allah, ya nanti ya aku jangan bikin saya biar habis sembarangan. Panas soalnya setan. Jangan bikin aku nakal gitu. Jangan bikin aku nakal. Pergi jauh. Ntar mau nyiapin ini dulu. Lauk udah siap, cuman bang tolong bang ambilin mangkok, soalnya si itu kan nggak mau makan si Ombah, jadi harus disisain baksonya buat Ombah. Ombahnya lagi belum mau makan bang, belum mau nasi. Iya jadi ya udah, yang penting kita ambilin bakso buat Ombah karena tadi pagi juga sarapin bakso. Yang penting ada bakso buat Ombah. Nanti kalau upamnya ini pakai mie, yang penting maunya dia dulu lah. Nyamannya Ombah, karena Ombahnya nyamannya gitu, ya udah. Taruh di pojok. Ombah. Yuk.